Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopodi manapun kalian berada. Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian, yang akan membahas seputar berita Amanda Manopodi dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate. Dan kabar hari ini, Arya Saloka bocorkan rahasia penting sinetron Ikatan Cinta. Ini penjelasan Arya Saloka saat ditanya oleh sosok ini soal rahasia penting Ikatan Cinta. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dua tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar pertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopodi dan Arya Saloka tentunya guys ya. Oke guys, tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Dilansir dari gorajuara.com, Ikatan Cinta telah menjelma menjadi sinetron yang membahana. Saking viralnya, banyak penggemar yang fanatik bermunculan. Acting apik Arya Saloka dan Amanda Manopodi adalah ujung tombaknya. Oleh karena itu, sering membuat penggemarnya terbawa suasana. Pemeran Aldebaran dan Andin berhasil memukau para penggemarnya, bahkan peran sebagai suami istri. Itu sebabnya banyak penggemar setuju dengan hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopodi di kehidupan nyata. Padahal Arya Saloka sendiri sudah memiliki istri bernama Putri Ani. Seperti yang kita ketahui bersama, sinetron Ikatan Cinta sejak Oktober 2020 mendapat rating tinggi hingga saat ini. Dengan cerita tentang kisah cinta yang mengarah dari benci ke cinta, sinetron yang dibintangi Arya Saloka ini telah menarik pemirsa di rumah. Aktor berusia 29 tahun ini mengaku kesuksesan sinetron Ikatan Cinta bisa bertahan. Sama sekali enggak sampai pihak-pihak production house sebenarnya enggak feeling juga, ucap Arya Saloka di YouTube GIN Team saat diwawancara. Berikut ini pernyataan lengkapnya. Mereka tidak feeling sukses seperti ini, tapi mereka optimis bisa bertahan. Prinsip gua dalam bekerja itu selalu memberikan yang terbaik, kata Arya Saloka. Mau itu nanti buat ke belakangnya kayak gimana itu urusan nanti. Mudah-mudahan intinya tetap bisa menjaga kualitasnya. Maksudnya, kualitasnya memang kurang gitu. Dipertaruhkan itu menurut gua mending kita break. Kita cari sesuatu yang baru, kata Arya Saloka saat diwawancarai. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.